Panas, makin panas. Cerita politik untuk 17 Ramadan hari ini. Menurut salah satu saksi bekas banduan mengaku bahawa beliau melihat banduan Najib di dalam penjara Kajang. Cukup-cukup tergempar, cukup-cukup mengerikan. Di bulan Ramadan ini, salah seorang bekas banduan penjara Kajang yang baru sahaja bebas dari penjara itu dengan sangat berani mati membocorkan satu rahsia besar buat julung-julung kalinya tentang banduan Najib yang sedang berada dalam penjara Kajang. Amaran awal, jangan tonton video bahaya ini kerana saya risau nanti ada yang sakit jantung, pengsan, tinggi darah, tiba-tiba terbuka puasa. Berdasarkan maklumat sulit dari penjara Kajang yang sudah mula heboh hari ini, seorang bekas banduan bernama Wan Ji membocorkan semua rahsia banduan bosku dalam penjara Kajang. Menurut bekas banduan penjara Kajang itu, penceramah terkenal Malaysia iaitu Wan Ji Wan Husin yang baru sahaja menghabiskan hukuman penjara di dalam penjara Kajang mengaku banduan Najib sememangnya menjalani hukuman di dalam penjara Kajang. Malah, banduan Najib mendapat layanan sangat istimewa. Wow, wow, wow. Saya ulang. Ini adalah pendedahan eksklusif oleh salah seorang bekas banduan penjara Kajang yang baru sahaja beberapa hari lalu bebas dan tamat menjalani hukuman penjara, membocorkan satu rahsia sulit yang paling kontroversi, yang mana beliau mengaku banduan Najib sememangnya sedang menjalani hukuman di dalam penjara Kajang. Wow, wow, wow. Penceramah bebas yang sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara di bawah Akta Hasutan iaitu Wan Ji Wan Husin yang baru sahaja menghabiskan hukuman penjara di dalam penjara Kajang menyatakan sememangnya banduan Najib Razak meringkuk dalam penjara Kajang, berkongsi penjara bersamanya,
malah banduan Najib menerima layanan yang sangat istimewa. Dalam wawancara khas dan temubual, Wan Ji Wan Husin bersama wartawan tempatan, Wan Ji berkata dia pernah melihat kelibat banduan Najib Razak ketika menjalani hukumannya di penjara Kajang. Saya petik kenyataan bekas banduan penjara Kajang ini yang menjadi saksi melihat banduan Najib disumbat dalam penjara Kajang. Kata Wan Ji, kalau ada orang kata Najib tiada dalam penjara, itu tidak betul. Memang dia di penjara Kajang. Hari-hari dia ada di situ. Kecuali kalau dia ada urusan luar seperti perbicaraan di mahkamah. Walau bagaimanapun, Wan Ji selaku bekas banduan penjara Kajang mendakwa banduan Najib menerima layanan sangat istimewa berbeza dengan banduan-banduan lain. Tambah pengakuan Wan Ji, saya biasa nampak dia tak pakai baju banduan macam kita yang lain. Dia pakai biasa sahaja, macam duduk di rumah. Bukan pakai suit, tak adalah. Maksudnya dia pakai macam duduk di rumah. Saya di situ pakai baju banduan. Kata Wan Ji sambil menambah banduan Najib ditempatkan di blok istimewa berbeza dengannya. Ini adalah pendedahan yang cukup-cukup dahsyat oleh salah seorang bekas banduan penjara Kajang yang melihat batang hidung banduan Bosku di dalam penjara Kajang. Ini adalah maklumat baru, maklumat fresh dan info sulit yang bocor, yang mana dengan sangat-sangat berani bekas banduan tahanan penjara Kajang Wan Ji Wan Husin buat kali pertama mengaku banduan Najib tidak memakai baju banduan seperti banduan-banduan lain. Malah banduan Najib pakai baju biasa seperti berada di dalam rumah. Dan banduan Najib diasingkan daripada banduan-banduan penjenayah lain kerana banduan Bosku diletakkan di blok lain yang disifatkan sebagai tempat yang istimewa. Pendedahan dan pembongkaran ini membuktikan Bosku secara rasmi adalah banduan penjenayah yang masih tidak bebas daripada tahanan penjara Kajang. Tidak kiralah Bosku pakai baju banduan atau tidak. Maklumat ini membuktikan banduan Najib tidak dapat pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong untuk hidup bebas di luar penjara Kajang. Jika ditafsir pendedahan Wan Ji ini, bekas banduan penjara Kajang, ia membuktikan sekalipun Bosku seperti burung merpati, statusnya tetap sebagai banduan penjenayah VVIP yang merupakan satu-satunya dan merupakan orang pertama
berpangkat Perdana Menteri yang disumbat dalam penjara kajang. Maklumat sulit yang saya bocorkan sebelum ini ternyata sahih dan benar. Wan Ji selaku bekas tahanan penjara kajang mempersoalkan bosku seperti berpakaian di dalam rumah dan mendapat layanan sangat istimewa. Disimpan di satu blok lain yang cukup istimewa. Ini menggambarkan banduan penjenayah ini seperti tahanan rumah VVIP yang dikurung dalam penjara kajang. Saya pernah mendedahkan maklumat sulit paling panas. Sememangnya saya menerima intelligence briefing. Layanan istimewa ke atas bosku ini adalah kerana beliau pernah berkhidmat dan memberi sumbangan kepada negara sebagai Perdana Menteri selama lebih kurang 10 tahun di Putrajaya. Saya pernah menemu bual beberapa pegawai tinggi kerajaan yang mengaku bahawa layanan kepada VVIP dalam penjara adalah bersesuaian dengan pangkat mereka selama mereka berkhidmat kepada negara, khususnya melibatkan kes-kes rompakan, kes-kes politik berprofil tinggi yang sudah dijatuhkan hukuman dalam mahkamah. Sekarang menjadi perbahasan dan perdebatan, adakah benar pendedahan Wan Ji, bekas banduan penjara kajang? Media-media tempatan sedang menunggu jawapan daripada Jabatan Penjara. Berkaitan skandal ini, banduan bosku sememangnya berada dalam penjara kajang dan mendapat layanan sangat istimewa. Wan Ji selaku bekas banduan penjara kajang yang baru saja bebas beberapa hari lalu mengaku dia tidak berpeluang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan banduan Najib sepanjang berada di penjara kajang. Kata Wan Ji, "Najib ini saya tak jumpa, cuma nampak blok saya yang belakang sekali dekat kawasan Padang. Ada satu blok lain dan Najib ada di situ. Jadi bila peguam datang berjumpa saya, saya berjalan dan nampak dia. Bercakap tak boleh sebab jauh." Banduan Najib Razak dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas kalah dan didapati bersalah atas 7 pertuduhan rompakan, pecah amanah, salah guna kuasa dan jenayah pengubahan wang haram membabitkan dana SRC 1MDB yang dicuri oleh bosku berjumlah RM42 juta yang ditemui dalam akaun bank peribadinya DAM Bank Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga pengampunan
membuat keputusan untuk mengurangkan hukuman banduan Najib kepada penjara 6 tahun dan denda RM50 juta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution telah menjawab kedudukan banduan Najib sebagai banduan penjenayah, yang mana Home Minister Kerajaan Madani mengesahkan banduan Najib tidak layak untuk menjalani program khas, iaitu menjadi banduan tahanan rumah untuk keluar dari penjara Kajang. Malah permohonan banduan Najib bersama peguamnya untuk dapat pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong ke-16 ditolak oleh kerajaan PMX, oleh kerajaan Madani. Sehingga hari ini, kerana Perdana Menteri dan Menteri Wilayah Persekutuan bersama peguam negara menasihatkan ketua negara sebelum ini untuk tidak membebaskan banduan Najib dari penjara Kajang. Dengan ini terjawablah spekulasi-spekulasi yang menyatakan bosku sebenarnya belum masuk penjara Kajang. Akan tetapi bosku sememangnya disumbat dalam penjara Kajang oleh hakim-hakim yang arif lagi bijaksana, menjatuhkan hukuman penjara yang cukup dahsyat kepada seorang bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan yang very powerful di dunia, yang besar kabelnya di dalam negara. Saya cukup bersimpati dengan nasib malang banduan Najib ini, dan saya doakan semoga bosku terus kuat dan sabar menjalani hukuman yang dijatuhkan akibat salah laku jenayahnya dan dosa besarnya merompak duit rakyat Malaysia sebanyak RM42 juta dalam syarikat SRC 1MDB. Patutlah banduan Rosmah Mansur minta tangguh hukuman penjara 10 tahun di hadapan hakim-hakim sehingga hari ini. Rupa-rupanya semua perbicaraan mahkamah ke atas banduan Najib dan banduan Rosmah, suami isteri yang cukup terkenal ini dalam skandal rompakan saga 1MDB, bukanlah wayang politik dan bukanlah gimmick politik untuk menipu rakyat. Pendedahan 1G ini membuktikan kerajaan Malaysia benar-benar mengangkat rule of law, bahawa banduan Najib tidak ada kekebalan undang-undang untuk bebas dari penjara Kajang. Sebaliknya, banduan Najib tersiksa dan menderita menjalani hukuman dalam penjara Kajang. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa besar pemimpin yang amat saya hormati, banduan Najib, dan semoga beliau mendapat rahmat dan hidayah untuk kembali ke pangkal jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Banduan Najib, cash is king. Sudah tidak ada kuasa. Sekian. Terima kasih. Sebelum ini, segelintir pihak menimbulkan spekulasi bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak sebenarnya tidak pun menjalani hukuman di penjara Kajang. Ini kerana, menurut mereka, tiada gambar yang dapat membuktikan perkara itu selain layanan istimewa yang mungkin dinikmatinya selaku bekas pemimpin utama negara. Namun, penceramah 1G Wan Hussein yang baru saja menghabiskan hukuman penjaranya di sana menyatakan Najib sememangnya di penjara itu dan malah mendakwa dia menerima layanan sangat istimewa. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini susulan pembebasannya, 1G berkata dia pernah melihat kelibat Najib ketika menjalani hukumannya.
Kalau ada orang kata Najib tiada dalam penjara, itu tidak betul. Memang dia di penjara Kajang, hari-hari dia ada di situ. Kecuali kalau dia ada urusan luar seperti perbicaraan di mahkamah, katanya kepada Malaysia Kini pada 25 Mac lalu. Bagaimanapun, Wan Ji mendakwa Najib menerima layanan sangat istimewa, berbeza dengan banduan-banduan lain. Saya biasa nampak dia tak pakai baju banduan macam kita yang lain. Dia pakai biasa sahaja, macam duduk di rumah. Bukan pakai suit, tak adalah. Maksudnya dia pakai macam duduk di rumah. Saya di situ pakai baju banduan, katanya, sambil menambah Najib ditempatkan di blok istimewa, berbeza dengannya. Memang dia istimewa sangat. Bukan sekadar istimewa, tapi istimewa sangat, dakwanya lagi. Malaysia Kini telah menghubungi pihak Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan respons berhubung dakwaan ini. Wan Ji bebas sepenuhnya pada 22 Mac lalu setelah beberapa bulan menjalani hukuman penjara ekoran sabitan kes hasutan yang dikaitkan dengan Sultan Selangor pada 2014. Memulakan hukumannya pada 25 September 2023, dia sebelum ini telah keluar penjara pada 1 Januari lalu melalui program pembebasan banduan secara berlesen, PBSL. Melalui program itu, Wan Ji yang merupakan bekas pegawai kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng berkata dia dibenarkan tinggal di luar tetapi tidak boleh bergerak bebas dan mesti mendapatkan kebenaran untuk kegiatannya. Menceritakan lebih lanjut, Wan Ji berkata dia tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan Najib sepanjang berada di penjara Kajang. Najib ini saya tak jumpa, cuma nampak. Blok saya yang belakang sekali. Dekat kawasan Padang, ada satu blok lain dan Najib ada di situ. Jadi bila peguam datang berjumpa saya, saya berjalan dan nampak dia. Bercakap tak boleh sebab jauh, katanya lagi. Najib dijatuhkan hukuman 12 tahun dan denda RM210 juta selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana bekas anak syarikat 1MDB, SRC International Sendirian Berhad, SRC. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan membuat keputusan untuk mengurangkan hukuman tersebut kepada penjara 6 tahun dan denda RM50 juta. Dengan itu, Najib dijangka akan dibebaskan pada Ogos 2028. Bagaimanapun, dia boleh dibebaskan lebih awal atas kelakuan baik pada Ogos 2026 selepas menjalani 2/3 dari tempoh hukuman penjara.